Susulan cadangan mahu menjadikan Kuala Lumpur pusat industri buku dunia. Penerbit buku tempatan berpendapat usaha itu perlu disokong dengan kerja keras meningkatkan mutu penerbitan. Selain itu, harus ada usaha lebih giat untuk menterjemahkan buku tempatan ke dalam bahasa asing untuk pasaran yang lebih luas. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Alimuddin Makdum berkata, usaha-usaha ke arah itu sudah dijalankan sejak tahun lalu. Jelas Alimuddin, apa yang perlu dilakukan sekarang ialah menggiatkan lagi usaha tersebut dan berharap ia mendapat sokongan padu semua penggiat industri. Dan kita harap Pesta Buku Kuala Lumpur juga akan dapat mengikuti jejak langkah Frankfurt nanti, di mana kita hendakkan supaya pihak-pihak dalam industri buku dari rantau ni, bukan saja dari Malaysia tapi dari rantau ASEAN dan juga Asia ya, keseluruhannya datang ke sini, dan saya rasa ya, ini akan dapat menjana ekonomi di negara kita dan dalam masa yang sama menjadikan Pesta Buku Kuala Lumpur ini sebagai pesta buku yang terbesar di rantau ini. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada Sabtu mahu ia jadi seperti Pesta Buku Frankfurt. Kata Muhyiddin, Kuala Lumpur ada potensi sekurang-kurangnya untuk jadi pusat industri buku Asia Tenggara. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan Negara Malaysia Muhammad Khair Ngadiron berkata pihaknya akan menggandakan lagi usaha menterjemahkan buku tempatan ke bahasa asing dan dimasukkan ke dalam talian. Kita dalam usaha memasukkan sehingga hujung tahun ini sekurang-kurangnya 700 judul dan sekarang kita 700 judul. Dan projek ini baru saja berlaku, perbincangan pun 2 bulan yang lalu. Sekarang ini telah ada lebih kurang 70 judul di Google. Dan sebelum hujung tahun kita jangkakan 700 judul kita akan berada di Google Book. Pengarah Eksekutif Penerbitan Kumpulan Karang Kraf, Firdaus Usamuddin turut menyambut baik gesaan itu. Jadi bagi saya tak mustahil, tapi apa yang mereka perlu buat ialah menggiatkan promosi. Menggiat promosi, so maknanya mereka kena lebih aktif dari segi web. Maknanya web presence tu very important because you nak tarik orang dari luar datang. Dalam hal itu, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia yakin usaha itu dapat tercapai kerana sambutan menggalakkan orang ramai yang ditunjukkan dari tahun ke tahun. Sekian sahaja Buletin Awani, saya Juliana Ramli, teruskan setia bersama AIS Awani Berita Segenap Dimensi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.